TNI Angkatan Darat menerima 75 unit kapal cepat jenis Rigid Inflatable Boat dan Rigid Hull Inflatable Boat dengan kapasitas 16 penumpang, hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan kapal cepat dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Jenderal TNI Andika Perkasa di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis miniatur kapal dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Pendistribusian 75 unit kapal cepat akan dilakukan jajaran komando atas TNI Angkatan Darat, disesuaikan dengan kebutuhan setiap satuan penerima demi membantu kelancaran serta peningkatan penyelesaian tugas.